direktakan pak candinya yang kriki. Oh ini kongge matur suwun. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, pada kali ini hampir menjelang maghrib, sekitar jam 5 lebih, ini kita akan survei lokasi yang dinamakan Explore Candi Nyai. Candi Nyai ini terletak di Desa Kreo. Ini tadi ada tulisannya, di sana ada Kadus 4 Winong. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai masuk. Assalamualaikum. Baunya wangi sekali, harum sekali. Ini baru kali ini saya ke tempat ini. Oke, ini survei sore. Ini masuknya Desa Kreo di RT 30 RW 4 Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Oke lur, ini sedang dibangun musola. Di atasnya ada pohon gede banget. Ini katanya dinamakan Candi Nyai. Oke, coba kita jalan lagi. Ini ada lampunya menyala. Kita jalan lagi menuju bangunan ini. Di dalamnya seperti ada ornamen atau apa namanya, dalamnya itu ada ukiran-ukiran. Kalau ini yang sebelah sini ini ada atasnya ada lafaz Allah, pustakanya kemungkinan ini mau dibuat musola. Oke, ini ada makam-makam juga di situ. Anginnya kencang banget. Tadi ke sini anginnya nggak ada, ini anginnya kencang banget. Ini pohonnya besar sekali. Oke, di dalam ternyata ada makam. Coba kita ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Seperti ini penampakan di dalamnya makam. Ada yasin juga disiapkan, yasin. Untuk membaca yasin ya. Ini belum tahu sejarahnya, nanti kita coba untuk tanya-tanya ya sejarah. Ini makam siapa? Dimakamkan di sini itu atas nama siapa? Nanti kita tanya lebih lanjut. Oke, untuk kali ini kita hanya survei saja di tempat ini ya, jadi nggak explore kemana-mana, hanya survei. Tempatnya lumayan mantap, hawanya juga jos sekali. Ini saya akan explore malam di tempat ini, tapi syaratnya video ini harus naik dulu, ratingnya harus naik dulu, semuanya harus naik dulu. Kalau nggak naik ya kita nggak akan explore malam. Bagaimana menurut sedulur semua? Anginnya tambah kenceng, luar biasa.
Saya sendirian di sini. Oke, bagaimana Lur? Menurut sedulur semua, apakah saya akan explore malam di sini atau tidak? Itu tergantung dari gimana video ini nanti diupload, laris atau tidak. Kalau laris, saya akan explore malam di sini. Mungkin juga meninggalkan kamera di sini. Nah, kalau nggak laris ya, kita hanya explore siang ini, survei di sini saja. Oke, terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.